Bertempat di ruang Sri Indra Meeting Room kantor Bupati Siak, Bang Rio Kepri yang diketuai oleh Direktur Utama Andi Buhori melakukan penandatanganan MOU bersama pemerintah daerah dalam bidang peningkatan jasa layanan perbankan kepada para nasabah Bang Rio Kepri. Dirut Bank Rio Kepri, Andi Buhori, berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak, sehingga ini menjadi spirit bagi Bank Rio Kepri dalam memberikan pelayanan terbaik, berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian masyarakat, dan bersinergi dengan program-program pembangunan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Dijelaskan lebih lanjut, Andi Buhori, Bank Rio Kepri memiliki aset mencapai 30 triliun rupiah pada tahun 2020 yang lalu. Hingga kini, Bank Rio Kepri tetap tumbuh meski di masa pandemi, dengan capaian angka 11% di atas angka pertumbuhan bank konvensional lainnya. Sebagai laporan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kami di Bank Rio Kepri pada saat ini, per Juni 2021 kemarin, alhamdulillah aset Bank Rio Kepri telah menembus angka 30 triliun, Pak. Nah, dengan angka dengan angka 30 triliun lebih itu kita tumbuh secara konsisten lebih dari 11% per tahun. Nah, di tahun 2020 Desember kita juga tumbuh 11%. Di bulan Juni kita terus tumbuh, padahal kita tahu kita berada dalam kondisi pandemi yang tentu banyak sekali perbankan yang terkena dampak dari pandemi ini, termasuk juga bagaimana pertumbuhan dari rata-rata perbankan nasional yang jauh di bawah kita. Sementara itu, Bupati Siak Haji Alfedri menyambut kerjasama ini tentunya diharapkan memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah daerah, terutama bagi masyarakat. Peran Bank Rio Kepri diharapkan di masa pandemi yang masih terjadi, terutama dalam memberikan kemudahan layanan kepada nasabah maupun juga masyarakat dalam transaksi keuangan, sehingga pergerakan pertumbuhan ekonomi dapat terus mengalami peningkatan. Dan tentu bagi masyarakat, terutama untuk memajukan daerah, ya, menggerakkan ekonomi masyarakat, apalagi di sisa pandemi COVID ini, ya, terkontraksi ekonomi masyarakat, untuk peran bank ini sangat diharapkan nanti bagaimana melakukan recovery terhadap berbagai aktivitas usaha-usaha mikro masyarakat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, apa yang sudah baik selama ini kita lakukan, termasuk tadi Bapak sampaikan, sudah ada MOU sebelum ini tentang cash management system. Ini barangkali ya bisa lebih dimantapkan. Tadi memang sudah bagus, Pak. Sudah bagus, ya, kami harapannya nanti bisa transaksi non tunai 100%. Penandatanganan MOU ini disaksikan oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza, Direktur Dana dan Jasa PT Bank Rio Kepri MA Soeharto, pimpinan PT Bank Rio Kepri Cabang Siak Indra Gunawan, Kadis Sosial serta Kadis Pariwisata dan jajaran Bank Rio Kepri Cabang Siak. Tim Liputan mengabarkan.